Lu curiga banget. Menurut gue sih lo si Pat. Curiga apaan sih? Enggak, lu emang gak bisa bohong. Gak bisa bohong gimana? Friend lo imposter, friend. Enggak, lu udah utap dari awal. Ya emang apa? Lu ngapain bayarin utap? Nah, kalau misalkan utap udah mati, ini tuh mau imposter lu. Hah? Iya! Halo, fellas. Lugus back up. It's me. Si Kasepa Utap. Selamat datang kembali channel kali ini, dan kesempatan kali ini untuk sudah ditemani oleh kita semua. Ada Omi, Pedro, Alika, Indira, Autap, Ari, dan juga Ainur. Ya, ini kita menuruti ya. Teman-teman sekalian katanya bilang gini, "Bang, coba main drinking imposter tapi outdoor." Oke. Okay. Oh, awas kalau viewersnya enggak banyak ya. Di outdoor panas ya. Nih, guys. Saya langsung baru upload, saya delete channel-nya. Like-nya 1 videonya, juta. Videonya. Like-nya 1 juta, kita bakal drinking imposter di laut. Wow. Enggak, kamu aja sayang, aku takut nih. Di laut ya. Like-nya 1 juta coba. Coba aja. Di tebing ya. Sayang, kemarin ada yang di laut itu. Iya, makanya ini bisa enggak 1 juta like-nya? Kalau bisa gimana? Dalam 1 hari. Aku maunya gitu aja. Manja itu. Banyak mau lu YouTube rewind lu. Jangan. Jangan. Jangan ditonton. Ya YouTube rewind bisa dong, 1 hari 1 juta like-nya. Iya dong. Like-nya. Ah, nih kita turutin kemauan kalian, kita di outdoor syutingnya kali ini drinking imposter, dan juga banyak banget yang request, "Bang, coba kali ini Ibnu yang jadi moderatornya." Oke, okay? Di belakang yeah. Kita udah ada nih. Insyaallah berjalan dengan baik ya, Bapak guys. Ibu, siap. Bapak Ibu siap, semuanya siap. Kuping. Okay. Siap. Ya, agak ceria dia kalau panas-panasan ceria, kalau yeah. Misalkan abis di indoor tahun. Dia lemes ya. Ceriwis dia. Oh, abis ulang tahun. Kamu tahu karakternya Ibnu enggak? Apa tuh? Jadi dia tuh kalau kecapean, kepanasan, kedinginan, kelaparan, dia tuh aktif, ngabisin energi. Tapi kalau dia lagi kenyang, lagi nyaman, adem. Enak. Dia malah diem gitu. Oh. Itu karakter itu. Beda aneh ya. Ya. Karakteristik bro. Jadi dia mengeluarkan rasa panasnya, rasa ya. Capeknya dengan yang positif. Energi ya. Lebih positif. Itu. Oke, 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 oke. Langsung saja kita mulai games ya. Ibnu udah siap ya? Siap, insya Allah siap. Tapi sebelum masuk ke video seperti biasa, subscribe, lonceng, klik tombol join kalau kalian mau bergabung dalam membership Autop. Dipilih aja perksinya sesuai sama kebutuhan kemampuan kalian. Semoga bermanfaat. Nah, nih semua nih. Ayo siap-siap ya. Siap. Everybody for himself or herself. Yang kalah harus mendapat hukuman, yang skornya paling dikit nanti diumumkan sama Ibnu, nanti Ibnu yang hitung juga. Siap. Harus mendapatkan hukuman yaitu adalah mayones keju X saripati ayam. Empat kali ingat ya teman-teman, empat kali W ya. Kalau ada yang komen banyak bilang, "Bang, mulai bosan sama mayones keju sama saripati ayam." Kalau banyak yang komen kayak gitu, besok kita ganti jadi setrum. Next-nya. Jadi semuanya ada di tangan kalian. Kalau misalkan bosan, bilang bosan, kita turutin. Mau setrum, mau setrumnya pakai yang gini-gini, mau disetrum langsung dari listrik PLN. Yos. Bisa. Jangan yang gitu sih bang, yang gini aja. Oh iya iya iya, MS ya, Electrical Muscle Stimulation. Atau teman-teman juga, kalau misalkan bang itu kan di outdoor, gue ngeliat di depan banyak mobil parkir. Boleh itu dibuka cupnya setrum pakai aki? Boleh, kalian komen aja. Boleh. Kalian aja dibakar aja. Iya. Bakar aja orangnya. Boleh. Mau sate. Oke, langsung aja kita mulai, silakan. Saya lanjutkan ke Ibnu ya. Oke, semuanya tutup mata semuanya. Jangan tidur. Ini lagi panas. Panas-panas bisa tidur. Cakep. Kok galak sih, Pak? Ini saya akan mengasih minuman-minuman segar. Guys, menurut kalian kalau lidah berbulu enak nggak? Buat makan, minum gitu maksudnya. Oke, anak-anak, di depan kalian udah ada minuman ya, bervariasi. Iya. Yeah. Mulai dari yang hitam dan yang hitam. Oke. Okay. Dua-duanya emang hitam, guys ya. Oke, gua tahu nih. Kok kamu udah tahu? Kopi. Nyontek dong. Bukan. Oke, yang pertama minum dari Ainur, silakan buka matanya Ainur. Pilih dulu. Iya. Ya, tutup dulu. Lanjut. Ke Ari. Langsung ambil Ri. Udah? Mau tap. Anjir, buka-buka ngeliang. Buka-buka. Kak Indira. Siap. Soalnya dari gelap dari ke terang gelap, ya. Ya udah, Alika. Udah lanjut. Udah melek aja, melek. Pedro. Pedro. Asik. Matanya kemana, Pet? Dan Omi. Silakan. Tutup matanya, Mi. Udah? Kok tutup mata? Pertama minum dari Ainur, silakan diminum Ainur. Gue siap, gue siap. Semuanya perhatikan ya. Dia agak tegang kayaknya deh. Iya. Step syuting deh. Tapi ya tegang gue. Kuku apa burung merak? Iya. Yeah. Awas aja ntar pas main gak banyak ngomong. Malah main HP. Hujat guys, di komen. Malah main HP. Lanjut. Ainur main gak Ari, guna, guys, diem doang Ari. Gitu pasti ntar banyak yang komen. Perhatiin ekspresi. Yeah, kok gitu? Gak utap. Bulu hidung lu tuh keluar-keluar ganggu. Iya, rada ini. Apa? Cukur apa? Hah?
cukur. Bisa nggak bahas yang nanti? Jangan dong. Nah, Ibu silakan Bu, diminum Bu. Siap, asik tuh. Alika, siap. Manis tuh. Oke, lanjut Pedro. Berarti kan semuanya muter. Iya, kok muternya. Omi, itu pasti manis. Iya. Semuanya manis guys di sini. Udah. Mau dibatikan ya. Taruh bawah aja. Baju kita sama, Bro. Gila, sama Bapak juga. Pasti kita berdua impostor ya. Baju kita sama, Bro. Pasti kita bukan teman. Iya, samaan. Itu mah kakak. Baju kita sama. Oke, guys. Semuanya tutup mata. Oke. Di sini ada dua minuman, ada yang bersoda dan juga ada yang teh. Yang merasa berminum minuman soda. Maaf saya nge-break. Kalian buka mata. Yang berminuman soda berbuka mata. Lihat temannya, sesama temannya minuman soda, buka mata. Budak buka mata. Weh. Galak ya, Pak? Galak nih coachnya. Mana lagi yang lain? Wah, budak ini ngapa jadi galak banget sih? Oke, tutup matanya, guys. Udah sama-sama tahu ya, teman-teman ya. Sama-sama tahu. Sama-sama tahu ya. Jangan banyak gerak di sini. Semua akan ter Oke. Oke guys, semuanya buka mata. Saat ini sendiri loh. Pagi telah tiba. Silakan berdiskusi dimulai dari 2 menit sekarang. 2 menit sekarang. Mana timernya? Udah gue yang hitung satu. Satu, dua, tiga. Gimana guys? Ada yang ngerasain itu enggak? Bisa enggak ditaruh aja? Oh, di bawah ya. Coba ada yang ngerasain hawa-hawa enggak? Tadi hawa-hawa karena ini outdoor jadi susah sih merasakan hawa. Soalnya banyak angin. Betul ya. Betul sekali. Ini yang ngasih itu juga pinter sih. Hawa-hawa anget juga. Jadi iya. Panas sih. Ya, emang udah anget iya. Gitu semuanya. Hawa pengen lagi enggak masuk. Sawa. Aduh siapa ya? Ini masih ya? Gimana masih susah sih ini untuk menjelaskan siapa? Lulus banget sih. Emang awalan tuh susah. Lu apaan? Perhatikan dulu nih. Minuman lu apaan, Pet? Pokoknya enak. Pokoknya enak. Dua-duanya enak sih. Tapi Ari tadi ngomong pahit-pahit lu. Mana pahit? Kapan gua ngomong pahit? Ya pahit tuh gitu. Pahit, lagi tapi juga ngomong pahit tuh gitu. Manis. Ya? Manis dibilang. Emang iya? Iya. Gua muka lu pahit. Kamu ngomong dong. Gua gak kerudung. Teh lu manis apa pahit, Ri? Hah? Teh lu manis apa pahit? Ya semua minuman manis dong. Manis dong. Manis dong. Tadi minum apa? Manis dong. Gak boleh kasih tau. Oh gak boleh ya? Ini impostor, gak boleh. Oh ini impostor. Ya anda, anda ini nih. Tapi gue curiga sama Bang Utap loh. Kenapa emang? Gue lumayan apal Bang Utap soalnya. Silahkan. Gue sebagai istri gak apal. Dia udah apal loh. Iya. Aku dari kecil udah main bareng. Oh iya bener juga. Main di celunduk. Apa bedanya? Pas gue umur 3 tahun lu masih embrio ya? Kita udah main bareng ya? Emang kenapa? Ini panas rambut. Emang kenapa? Bedanya apa? Soalnya gak. Gue valid aja. Yang ngomong ya, ngomong aja. Beda aja gitu loh. Ya enggak bisa lah ada penjelasannya gitu. Pet, iya. Biasanya kayak gitu, Pet. Garuk-garuk. Baru dicari. Katanya udah curiga dari tadi tapi baru dicari. Kalau garuk-garuk, lu hati-hati, Pet, kalau langsung nunggu. Hati-hati dalam bicara. Ya gua pengen langsung aja loh kan take the risk ya kan. Oke. Oh, oke. Okay. Okay. Tapi Bang Utap tuh kayak ketawa aja pas orang-orang ketawanya ketelat gitu loh. Ikutan gitu. Pedro kalau seberani ini biasanya temennya tuh yang lumayan jago ya, biasanya. Betul. Bener, gitu. Lah kenapa jadi gue? Iya, katanya take the risk. Gak apa-apa lu dieliminasi yang satu yang penting jago gitu. Tapi lu harus tahu kan, gue bukan impostor. Gak ada yang tahu kita, gak ada yang tau. Tapi ini tuh. Kita gak bisa percaya orang disini. Semua bisa ngomong kayak gitu sih. Iya. Tapi kalau impostor, lu boleh potong jari gue. Habis. Habis. Aduh. Silakan. Aduh, gue belum tahu. Oh, abis ini sama sekarang. Gue tanyain mereka sekarang. Semua. Iya, enggak usah bahasa Inggris dah. Guys, vote komen sekarang. Guys, siapa guys? Boleh enggak sih kayak enggak vote gitu? Enggak boleh dong. Boleh ya? Ya dari siapa? Dari Ainur. Kita dari tadi nungguin lu tunjuk. Udah, ini saya di sini berdiri sebagai astagfirullah. Dia ini main HP. Lawan mulu bisanya. Main HP guys semua. Galak lu. Lagi. Tampol lu. Ayo Ainur, main impostor aja. Jadi kayak roasting ya. Tadi sih gue ngelihat yang kan kalau biasa kalau lihat. Udah foto dulu aja, Bro. Tunjuk dong, tegas. Udah bukan diskusi lagi. Oh iya, tegas. Ari. Ari. Jelas nih. Dengan peer pressure. Satu. Soalnya ini geter gitu kayak pas minum. Gitu, kayak orang minum soda siap, gitu gimana oke, sih? Udah tutup. Soda. Ari, silakan. Orang siapa?
Gue believe Pedro. Pedro, satu believe. Pedro. I'm not God. Gua enggak mesti nyorok. Orang tuh yang benerin impostor aja itu grogi deh. Kalau gue impostor gue diem bro. Kan maksud gue bukan Pedro. Bukan Pedro siapa? Utap. Utap. Satu Bang Utap. Temenan. Iya kan? Ya, Bang Utap silakan vote. Pedro. Pedro satu Pedro. Ayo mulai saling. Ibu silakan Bu. Pedro. Pedro dua. Wah, gue tahu nih temennya. Alika. Umi. Umi. Tahu Umi. Trin. Soalnya diem aja. Diem. Pedro siapa Pet? Oh gue ya, Bang Utap. Waduh. Biar aman. Gila. Omi siapa Mi? Gue Pedro deh. Wah gila. Aduh sangat disayangkan ya Pedro ya. Tadi gue bilang potong jari gue loh. Pedro 3, yang lain 2, 1, 1. Dia ketawa aja gak apa sih guys. Makanya ini. Happy happy. Tenang tahu ya, banget siapa. Pedro dibakar hidup-hidup, sorry banget ya. Hidup-hidup. Dibakar hidup-hidup. Eh ini, apa pesan-pesan terakhir dulu bro. Berarti gak dibakar. Belum, belum. Belum jadi hidup lagi. Tadi kalian lihat ya siapa yang membela Bang Utap, yaitu temannya. Oh gila, gila, gila. Orang buah istri, suami istri. Udah gak temenan lagi. Jadi gila dia. Gila ya. Let's just see. Okay, ini udah kalah nanti dia. Enggak, Ainur tiba-tiba ke gua dong. Enggak selalu kayak geter gitu. Udah tiba-tiba ke gua. Kenapa sih kok gua geter? Pak yang tegas dong, Papa. Udah dia udah geter. Iya. Diam. Lu lanjut diskus kan? Oke, semuanya tutup mata lagi. Pasti gua deh mati deh. Yang merasa impostor bisa buka mata. Tinggal cari temennya nanti kalau gua mati nih. Siapa yang mau dibunuh? Siapa? Siapa? Yang benar kalau mau ini yang benar. Oh iya dia astaga. Sasaran empuk ya teman-teman ya. Seru. Seru. Sayang sekali nih. Boleh buka matanya semuanya? Pagi telah tiba. Cepet ya. Ininya agak gini ya. Agak lulus ya. Mohon maaf banget nih. Mohon maaf. Maaf. Ah, iya. Pada baju yang berwarna putih. Ainur. Sebelah kiri guys, saya ini. Teman saya. Mohon maaf Alika telah dibunuh. Oh. Dan Anda telah keluar dari kita game ini. Ih, ada geternya. Itu kalau pacar segitu ya? Iya. Oke, tutup mata lagi saya mau ini lagi racik lagi ya. Lah. Enggak, Deng. Di. Diskusi dimulai. Dia salah. Berapa 2 menit? Biasanya gue 3 menit tuh. Oke, 3 menit. Terserah Bapak. Bapak bukan terserah gue, biasanya 3 menit. 3 menit. Start. 3 menit dari terserah sekarang. Terserah WCF. Oke, guys. Diskusi, guys. Mati diam. Hati-hati jam sekarang. Iya. Kenapa yang diincar Alika ya? Karena Alika membabi buta, Bang. Gue padahal belum ngomong. Iya, mungkin karena lu gak ngomong kali, Bin. Iya. Gak karena Alika bisa tahu. Soalnya gue serem ya. Nah. Yang milih Alika dari awal sih. Yang tahu. Salah sih. Yang tahu Alika jago itu cuma beberapa yang sering main bareng. Yang sering nonton juga. Sering nonton. Sebelum ada gue mari. Iya. Jadi lu berdua tuh menurut gue gak mungkin. Jadi antara Ainur atau Indira menurut gua. Tapi gua lebih suspicious ke istri saya sendiri. Ainur. Itu kan istri kedua. Tapi kerjanya main HP mulu pengen saya cerain. Gak ngurus anak, main HP aja. Iya. Paling lama emang Indira sih. Iya, dia apal. Dia tahu kalau Alika tuh bahaya. Oh iya siap. Kalau aku jadi impostornya aku lebih bahaya sama kamu sih. Bukan sama Alika. Tadi soalnya pas malam itu saya begini, pas malam disuruh buka matanya saya begini-begini nih. Karena awalnya saya pikir Alika. Eh ternyata Alika yang mati. Mungkin dia sempat melek terus ngelihat saya. Gitu-gitu. Jadi kayak biar kayak wah plot twist nih. Wah malu tuh ya penonton gitu. Nonton malu. Aku juga malu. Nonton malu. Udah mati woi. Mati dia. Plot twist biar gitu kali. Biar ngaku, Ndir. Kaget lu. Iya, emang aku. Ya terserah aja, saya mah dari dulu gitu aja kalau main, kalau saya dituduh mau saya yang dimatiin, gak apa-apa. Iya, ini roman-roman. Enggak, tapi kamu apa pembelaannya? Maksudnya kenapa? Enggak, bukan ya kamu gua. Begini-gini aku juga gak ngelihat gak tahu. Roman-roman penyakit. Bener, gak kelihatan emang? Enggak. Kan aku depan kamu persis. Kan ribut, kamu samping, ribut. Bukan depan. Ribut-ribut. Enggak, aku kan dari sini depan kamu persis. Aku gak tahu, aku ngerasa kaki kamu gini-gini. Wah ribut deh semua. Ribut, ribut. Kamu ngerti siapa? Ainur hari ini. Enggak, lu kenapa nanya sama gue? Tanya, ya mau pertanyakan nah. Semuanya nanya. Oh lu grogi? Kenapa lu grogi? Ya, cakep banget lu. Ngomongin fakta. Ya,
Dan awal ada yang lucu. Masa yang lain gak ada suaranya? Enggak, soalnya kalau Omi atau Ari langsung ngebunuh Alika tuh enggak mungkin. Tapi ini kayak aneh aja. Baru ini dua kali gua main Dunking Impostor. Harusnya kalau mereka berdua yang dibunuh duluan tuh gua. Iya. Yeah. Kayak udah jelas lah Utap mah berbahaya misalkan gitu. Asik. Udah ada habis ya? Setiap awal game ya, pasti lu kena gitu. Iya, karena tahu I'm dangerous, young and dangerous. Sorry. Cukup! Sorry gua gap year. Fort dimulai. Dari. Jangan susah mikirin dong. Omi. Silakan Fort dimulai. Semangat temanku. Gas nih langsung. Indira. Satu. Kalau enggak Indira, sorry. Lu kurang ajar lu. Lanjut ya. Ainur. Ainur. Langsung gue. Dia selalu kaget kenapa ya? Tahu, banyak pikiran. Ya terserah gue. Ya, santai. Udah lu juga jangan berantem aja. Bingung banget gue. Gue lagi. Pilihan lu terlalu random. Random. Maaf cadel. Balain. Bala, Kak Indira 2. Astaga. Astagfirullahaladzim. Omi, silahkan. Udah. Ari. Mirip soalnya, salah aja saya. Mirip. Indira. Wah, 3. Bang Utap. Udah gak ada pilihan lain, Bang. Tapi terserah sih. Semua ada di lu. Gue curiga Kari sih. Lah. Gue ganti. Kenapa? Kenapa sih? Ini satu. Ari satu. Kak Indira. Ya walaupun gue ujung-ujungnya kalah, tapi gue mau nge-vote Ari. Gak apa-apa. Tapi kan gue yang kalah. Lo segrogi. Tetap Ibu Indira yang kalah ya. Ya udah. Ada pesan-pesan Bu buat mereka semua Bu? Pesan-pesannya adalah semoga... Saya berdua tuh 8 tahun, jadi auranya tuh saling bertukar. Gue siap. Pesan-pesan dari saya, semoga... Pillager bisa memenangkan game sekali pasti, ini. Pasti. Selama masih ada aku menang pasti. Ya, ya udah, gitu aja. Kasih. Udah, gitu aja Bu. Gitu ini aja. Sisanya stupido. Wah, ini sisanya agak rumit. Oh, meremehkan dia. Oke. Oke, semuanya tutup mata lagi. Enggak. Kembali berdebat. Dia bingung nih dia guys. Maklum pertama kali. Kembali berdebat guys. Lu curiga gak sama saudara lu? Lu kan kenal sama saudara lu. Chicken? Kok lu gitu sih dia kaget gitu? Ed bibirnya geter. Ed bulu hidungnya juga. Ed ada upil. Upil gantung. Upil nganggur. Sebelahnya. Aku udah mati. Udah nih bertiga ya. Siapa? Binda. Lu temannya Pedro. Iya kan gue jadi anjay. Bagus. Thank you bro. Kita nganggap gua. Tapi gua malah curiginya Ari sama Pedro. Lah iya, kan Pedro udah mati. Tinggal satu lagi. Lu liat muka gue, itu kayak Ali dah. Enggak, ini culas banget masa gue. Emang muka gue terlihat jahat ya? Culas dari mana sih? Ini kan keputusan bro. Nyatanya dia meninggal, permainan belum berakhir. Coba lu yakin. Enggak, lu yakin. Kan kirain Pedro sama Indira. Indira meninggal, permainan belum berakhir. Berarti kan masih ada. Ini antara Omi yang Utap sih. Terserah. Tapi gue dari awal curiga sama lu udah. I did it. Tapi Bang Utap jarang-jarang loh kayak ngebela bala gitu kayak temenan gitu. Biasanya dia ini kan kita sendiri-sendiri sayang biasanya gitu. Tapi gua enggak tahu sok kenal banget sayang-sayangan. Gitu dong. Takutnya di comment hate ya. Jadi banyak ngomong gitu. Bagus. Udah guys, jangan di comment hate ini dia. At least she's trying. Udah maksa. You try your best, sister. Menurut gua sini enggak make sense. Kenapa? Tadi Utap udah nuduhin Indira tapi tiba-tiba ke gua. Gak make sense gimana sih? Enggak, awalnya kan kayak Bang Utap Indira sih ini soalnya gini-gini jadi tiba-tiba password buatnya Ari gitu. Gue bayarin cincin dong. Tiba-tiba ke gua. Tapi gua curiga sama lu, Pak. Sama lu juga. Boleh. Semuanya harus dicurigain. Bro, bro kalau lu curiga sama dia, curiga sama gua, berarti kan anggap aja kita berdua impostor. Ini game udah berakhir. Udah menang. Belum ya? Maksudnya pas tutup mata, gue udah mati masih gitu. 21 bang. 21 bang. Mesti 21 ya? Iya. Jadi mesti lanjut. Lu ketahuan banget deh, gue lu bohong. Ketahuan gimana sih? Lu ketahuan, gue bohong. Lu ketahuan. Fix nih. Lu gak usah bawa-bawa masalah internal dong. Fix gue. Salah satu dari gue atau sama lu mati hari ini. Kok udah gak bisa bunuh lagi. Udah. Kok lu gak bisa bunuh lagi? Udah gak bisa bunuh lagi, bukan gua gak bisa bunuh lagi. Impostor udah gak bisa bunuh. Coba rewind.
udah enggak bisa bunuh lagi. Bisa, udah. Coba lain. Sumpah dong. Lu denger kan? Enggak boleh sumpah di sini. Bisa bunuh lagi. Sumpah. Minggu-minggu ini. Weh, udah enggak bisa bunuh lagi. Yakin gua. Terserah, terserah. Bingung. Terserah. Cuma lu doang bisa nolongin. Dia tuh plimplan, curiga sama gua, curiga sama Omi. Enggak, gua cuma curiga sama lu berdua udah. Ainur enggak? Tadi gua juga. Oke, selesai. Kuat dimulai. Temunya dari Bang Utap. Ari gua. Ari satu. Menang kita. Omi. Ari. Ari dua. Ainur. Bang Utap. Ari. Utap. Kau sopan sama suami sendiri. Debat berdua, silakan. Debat berdua. Enggak, gua dulu atau kasih Ari penjelasan. Dulu? Ya, kasih penjelasan. Bang Utap dulu. Kalau menurut gua, Ari. Bukan gua. Karena Ari itu beda gelagatnya. Oh, ini tentang diri sendiri ya. Kenapa bukan gua ya? Ya terserah. Tapi gua enggak bisa banyak komentar. Kalau gua mati, permainan pasti berakhir. Yo make sense gak sih? Oke. Mati kedua lagi. Mencurigakan banget sih top. Mati kedua lagi. Terserah enggak apa-apa. Gua serahkan sama kalian aja. Vote-nya mau berubah atau enggak, terserah. Cukup. Pun kalau gua villager dan mati, poin gua udah poin-poin di akhir kok. Gua udah bertahan. Jadi it doesn't matter. Bro. Maaf ya, Bang. Gitu. Oke, silakan Ari. Gua denger banget di kuping gua. Gua enggak bisa bunuh lagi itu ucapan yang tadi. Okay. Dan gua yakin banget dia salah ngomong. Terus habis itu pembelaan lagi. Gua yakin. Utap, bro. Okay, now I trust you. Kelar game gua sumpah demi Allah kelar game. Aduh. Kalau gua tidak ngucapin itu. Oke. Okay. Mulai debat, mulai panas nih. Dah? Sure. Oke, kita tutup ya, guys. Ya. Ulang. Vote ulang dari Ainur. Ainur. Bang Utap tetap. Oke. Sorry, Bang. Enggak apa-apa. Utap. Namanya game. Ari Pomi. Lu. Sorry, tadi dia udah. Enggak apa-apa. Utap. Tiga. Bang Utap udah enggak ada pilihan lagi sih. Ari gua. Ari satu. Udah Bang Utap dibakar hidup-hidup. Masih kan ini Ki ya? Masih. Berdebat kembali. Debat. 3 menit. Lu kenapa milih Utap dari enggak tadi? Hah? Kenapa milih Utap dari tadi? Utap udah kebakar, bro. Gue cuma curiga sama lu yang bakar. Lu sifat lu, bro. Gue curiga sama lu. Menurut gue sih lu si Pet. Curiga apaan sih? Enggak, lu emang gak bisa bohong. Gak bisa bohong gimana? Ketahuan. Gue jago bohong. Ketahuan mimik lu, Pren. Lu gak usah bawa-bawa. Pren, tim kembar di game ini deh. Pren, lu imposter, Pren. Enggak, lu nuduh Utap dari awal. Lu emang ngapa? Lu ngapain belain Utap? Nah, kalau misalnya Utap udah mati, ini teman imposter lu. Hah? Ya, teman imposter lo ya. Apaan sih teman imposter dari mana sih? Enggak, lu temenan sama Pedro dari awal. Loh, kagak. Ainur, berdua ya Allah. Enggak, lu bohong. Dia ketawa kan sih. Lu berantem beneran sih. Dari awal dia udah nuduh Utap. Lah. Gue emang curiga lu Utap. Kalau misalkan Utap udah selesai. Ini jelas-jelas si Utap ngomong, gue gak bisa bunuh lagi. Ini kuncinya di lunung. Kalau bingung, pengen. Lu ngomong, cara debat. Gua bingung, soalnya berantem pegangan. Beneran mereka. Gua masalahnya kalau misalkan. Misalkan apa? Udah lu imposter aja. Lu milih Utap karena di voting sama Utap. Lu tapi curiga dia. Gua curiga sama dia dari kenapa? Awal. Kenapa? Karena dia. Utap kan voting Ari kan? Ya. Mikir ya? Gua nge flashback yang. Terus. Terus. Udah lu aja yang poster. Enggak, misalkan. Enggak misalkan sih. Gua pada cerutu-cerutu nih gua. Benar, bro. Utap tadi kan voting Ari. Iya. Terus tiba-tiba Ari nge-voting Utap. Dan akhirnya berhasil juga kan Utap keluar. Terus kalau misalkan Utap keluar, seharusnya udah selesai dong. Make sense. Kalau impostornya. Dan jelas-jelas di buku kan belum dikasih Utap. Tahu impostornya siapa sama Kak Ibnu. Emang sebenernya gitu ya? Ya iyalah. Surprise gitu ya? Surprise, bro. Dumb. Silahkan di vote, bro. Not dumb. Terakhir, bro. I know when you lie. Dari Ainur. Silahkan di vote. Diri gue sendiri. Gue jadi ada gitu loh. Omi satu, Mi. Sorry, bad, Kak. Mi satu, Mi. Sorry, bad. Lo agak mencurigakan sedikit soalnya. Ari. Omi. Dua lawan satu. Ini bisa dilihat ya, guys. Aduh, sumpah. Gue kalau salah, sorry, bad, guys. Gue nggak tahu. Omi. Dibakar hidup-hidup. Maaf, ya. Silanjut. Maaf ya, guys. Masih jalan, ya? Sangat disayangkan sekali pagi hari ini. Aduh, maaf, bad. Belajar memenangkan ini! Siapa, emang? Ah, anjir. Ih, demi Allah. Ya Allah. Kurang ajar, gue percaya banget sama dia sih. Pertamanya emang kain dia, kain dia. Ih, gue malah AA loh. Udah kelihatan gitu gelagatnya.
Terus, iya, kayak, kok Kak Omi ngotot banget kayak sehari anjir iya lagi. Kau mau bantu Omi dong. Mau bilang apa? Gak apa-apa. Aduh gila. Gue juga ngira ini lu anjir lu kok. Anjir mencurigakan banget si Hari ya. Itu, tapi ini bagus mainnya lu. Tadi peluang buat gue. Dia tadi kalau dia menang, wah GG lu. Hai pemain iya, satu. Tapi sorry. Kurang. Wah pemain satu, wah gue tersingkirkan sih. Gue mainin lagi. Soalnya dia dari awal udah ngegandeng Ainur. Iya. Berarti ini gue, hipotesa gue bener ya. Yang pas kayak yang ngebunuh Alika tuh cuma bisa iya, orang yang udah ngerti. Bener. Tadi aku milih Alika soalnya kamu lihat aku nunjuk-nunjuk kan gini kan? Aku lihat. Tapi itu gak ngaruh kalau menurut aku. Anjay. Soalnya gini, kalau aku ngebunuh kamu, permainannya tuh kayak ya udah gitu, flat bakalan. Jadi aku gak ngebunuh kamu. Kalau ngebunuh Ari tuh udah terlanjur dituduh-tuduh. Jadi dia bagus buat kambing hitam gitu loh. Kalau Ainur ya udah biasa aja. Jadi ya udah aku pilih dia. Gitu. Jadi gue mau milih Ari dari awal. Gila. Cuman Alika iya deh, soalnya dia udah nuduh gue dari awal. Padahal tadi dia sempat nge-vote Alika buat iya. Alika supaya keluar. Tadinya mau aku balikin gitu kan pas dia inin aku, tapi kayak wanter gue ketahuan di mana dia. Siap. Oke, ini ronde 2 ya, guys. Iya. Yeah. Saya mau persiapkan dulu minuman-minuman yang sehat ini ya. Iya. Yeah. Buat coba dua ronde ini cukup ya, guys. Dua ronde. Iya. Oke, guys, dua ronde ya, guys. Karena cuaca juga